Warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan buat sahabat-sahabat Eko Bima dimanapun berada. Untuk ekspedisi ekspor saat ini, saya sedang berada di Kota Temanggung. Ini berada di tepatnya berada di Umbul Jumprit, di mana bahwa Umbul Jumprit ini pernah digunakan sebagai tempat bertapa dari punggawa dari Majapahit, yaitu Pangeran Singonegoro yang berjuluk Nujum Majapahit pada zaman kerajaan Majapahit Brawijaya. Ini dapat kita lihat pintu masuknya, pintu masuk menuju ke tempat bertapanya di Nujum Majapahit. Nah, ini di sini ada penjaga, ini penjaga seekor kera ya. Nah, dan kita mulai masuk ke sana. Rahayu, rahayu. Dan sesampainya di depan gapura gerbang ini, di sini kita disambut oleh beberapa ekor kera ya. Nantinya kera itu banyak sekali. Itu teman saya sedang memberi makan seekor kera, dan kita lihat bahwa kera-keranya sudah mulai datang ya. Kera-kera di sini tidak terlalu nakal. Bahkan kera-kera di sini itu cenderung jinak. Seperti ini kita lihat contohnya. Coba Mas di ulungi Mas. Nah, ini. Dan untuk Umbul Jumprit ini terletak di kaki Gunung Sindoro ya. Tapi pada saat ini cuaca agak mendung, jadi Gunung Sindoro yang berada di sana tidak nampak, tertutup oleh kabut yang menyelimuti. Ini kita lihat sebelum kita masuk ke gerbang kedua. Ya, tempat bertapa dari Umbul Jumprit ini banyak dikunjungi oleh para pengunjung pada hari-hari tertentu, misalnya hari Jumat atau hari Selasa Kliwon, yang sering mengadakan ritual yang minta berkah sesuatu atau apa, saya juga kurang tahu. Dan ini saya mulai masuk ke gerbang kedua. Dan untuk gerbang kedua ini, salam rahayu, rahayu. Ini dijaga oleh patung, nah, sebuah patung Resi Gupala. Ini ada tulisan Resi Gupala. Dan di sini kita setelah gerbang kedua, kita ada dua jalur ya. Untuk yang ke kanan itu adalah makam dari yang menuju Majapahit atau dikenal dengan Pangeran Singonegoro. Dan yang ke kanan itu adalah jalur tempat bertapa yang di sana. Baik, sebelum ke makam dari Hyang Songo Negoro, kita menuju ke tempat bertapanya lebih dahulu. Ini adalah jalan ke kiri ya. Jalan ke kiri itu menuju ke tempat bertapanya Pangeran Singonegoro. Di sebelah kiri ini ada sebuah parit yang airnya cukup jernih dan sangat dingin sekali, seperti es. Dan di bawah sana kita lihat makam dari Hyang Singonegoro di sana.
Baik di sini, di depan pertapan dari yang menuju Majapahit itu terdapat sebuah sendang, sebuah sendang yang sering digunakan oleh para peziarah atau para ritual yang sering mengadakan ritualan di sendang ini. Di sana coba kita zoom. Di sana tertulis pertapaan. Ini ada patung dari Eyang Semar yang terbukti bahwa di sini itu memang sering digunakan sebagai tempat ritual. Itu terlihat di dalam sana masih ada orang yang sedang ritual, jadi saya tidak bisa masuk, nanti justru malah mengganggu ketenangan dari peziarah atau pengunjung. Dan kita kembali ke bawah, nanti akan menuju ke tempat makam dari Pangeran Diponegoro atau yang menuju Majapahit. Ini adalah kita lihat makam dari yang menuju Majapahit beserta isinya. Dan itu adalah kawan saya yang sedang berdoa berziarah. Diponegoro atau yang menuju Majapahit. Dalam masa hidupnya beliau sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Temanggung, terutama para petani, karena beliau juga mengajarkan bagaimana cara bercocok tanam, entah itu sayuran atau yang lebih dikenal bahwa di Kota Temanggung itu terkenal dengan tanaman tembakau hingga terkenal hingga saat sekarang. Ya, karena telah memberi pengertian yang sampai sekarang masih tetap digunakan oleh warga masyarakat Temanggung. Hingga saat ini tempatnya pun masih dijaga, tetap dijaga kelestariannya, walaupun itu tempat bertapa atau makamnya juga sering dikunjungi oleh warga masyarakat Temanggung dan sekitarnya. Baik, sampai di sini dulu kawan perjumpaan episode saat ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian banyak tutur kata yang salah atau kurang benar. Mohon kawan-kawan yang lebih tahu tempat ini bisa berkomentar di bawah. Dan buat kawan-kawanku yang sudah subscribe, semoga selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Salam Rahayu, salam budaya.